Okey, mari kita discuss tentang ubahan. Pertamanya, cikgu brief dulu sedikit tentang secara general lah. Okey, jadi apa yang kita akan belajar hari ni, iaitu pertama, ubahan ni terdiri pada tiga jenis. Pertama, yang ubahan langsung. Yang kedua, songsang. Yang ketiga adalah gubahan. Okay, gubahan tu gabungan lah antara mungkin ada dua yang langsung atau dua yang songsang. Okay? Jadi, kalaulah dia beritahu kita bahawa Y berubah secara langsung dengan X, kamu kan tulis Y, itu tanda Y berubah secara langsung dengan X. Jika dia kata Y berubah secara langsung dengan X, Y berubah secara songsang dengan X, kamu kena kata 1 per X macam tu. Dan kalau gubahan tu, dia bergantung kepada ayat tu lah. Ayat tu mungkin dia kata Y berubah secara langsung dengan X dan secara songsang dengan Z. Macam tu kita tulis. Itu kalau dia yes. Dia belum lagi sebab tanda ni. Jadi step seterusnya kamu kena tukarkan tanda ni kepada sama dengan. Jadi kita akan kata Y sama dengan KX, macam kamu belajar dah. Ada satu nombor yang mengaitkan antara X dengan Y. Jadi yang dalam kes ni, Y sama dengan K per X. Kalau yang macam ni, Y sama dengan KX over Z. Contoh saja. Faham? Okey, jadi kemudian dia akan berikan kita nilai. Nilai tertentu. Yang Y dengan X ni contohnya kalau kes kamu beli gula. Kes beli gula macam ni. Satu kg gula dia tak beritahu harganya. Tapi dia beritahu, encik kalau encik beli 4 kg gula, encik kena bayar RM12. Jadi, RM12 adalah untuk 4 kg gula. Jadi, kita nak carilah 1 kg gula tu berapa. Itulah nilai K. Jadi dalam kes ini, Y, hubungan antara Y dengan X adalah Y sama dengan 3X. Okey, itu kes yang langsung ni maksudnya macam kes kita beli gula tadi. Kalau kamu beli 1 kg, berapa ringgit? RM3. Kalau kamu beli 2 kg, 2, maknanya barang tu naik. Harga pun naik. Kalau beli 4 kg gula, harga naik lagi. Sebab kau beli banyak lagi, harga pun lebih naik lagi. Itu yang dikatakan langsung. Maknanya kemudian bila kamu kata, cikgu kata, saya tak nak beli 1 kg, saya seorang di kat rumah, bujang je, saya nak beli setengah kg je. Maknanya barang kau beli sikit, harga pun sedikit. Boleh faham itu? Alright. Tapi bila kita pergi pada songsang, iaitu yang cerita dia macam ni. Kalau kau beli satu barang, harga macam ni. Kemudian bila beli, bukan belilah of course. Cerita ni bukan beli barang. Kalau beli barang tu lebih pada langsung. Tak adanya kes songsang ni beli barang. Beli banyak harga rendah. Tapi boleh juga kalau kita cakap tentang harga satu barang akan jadi turun lah. Okay? Jadi lebih sesuai untuk songsangan ni macam ni. Kalau kamu menyiapkan satu projek nak buat rumah lah contohnya. Jadi kamu ada pekerja 10 orang. Jadi bila 10 orang bekerja, kamu akan mengambil masa 6 bulan untuk siap sebuah rumah. Tetapi jika kamu ambil lebih ramai pekerja, agak-agaknya rumah makin lama nak siap ke, makin cepat siap. Makin cepat maknanya segi masa tu akan turun. Bila
pekerja mogok ataupun pekerja ditangkap immigration sebab parti. Okey, pekerja tak ada. Rumah tak akan siap-siap lah. Faham? Jadi itu dia punya basic lah. Yang ini cikgu boleh fikir pula basic dia apa ya, okay? Tapi maknanya dia ada gabungan antara songsang dan langsung. Okey, jadi kalau macam ni pun, apa yang penting kita kena tahu nilai K juga, dia akan beritahu kita lah. Contohnya kalau ada mengambil masa 3 bulan kalau ada 10 pekerja. Jadi 10 pekerja mengambil masa ataupun tak apalah cikgu beri nombor saja, eh. Sebab susah sikit nak bagi tahu kamu sini. Okey, jadi contohnya kalau Y10K3. Sorry, X3. Jadi kalau 10 dan X3, jadi nilai K adalah 3 darab 10. Jadi K dapatlah 30. Okey, tengok kan, kita dah tahu kan macam mana nak selesaikan persamaan kan? Jadi oleh itu Y sama dengan 30 per X. Okey. Jadi dalam kes ini dia akan beritahu kamu nilai-nilai tertentu pula. Tadi dia dah bagi kita kalau Y10 X3 untuk kita cari nilai X. Tapi kadang-kadang lepas tu dia beritahu pula kita nilai lain lagi, iaitu yang ni K. Dekat sini K. K terletak di tempat yang sama, sama ada langsung atau songsang. Yang nampak kedudukan yang berubah tu adalah tempat X. Y berubah dengan saya langsung dengan X, tulis dekat sini KX. Kalau Y berubah saya songsang dengan X, K per X ataupun 1 per X. Kan tanda ni masih lagi tanda benda ni lah. Tanda songsang berubah secara songsang ataupun berubah secara langsung. Kalau dia kata berubah secara songsang, 1 per X. Nampak tak kedudukan X tu? Okey. Jadi kita tengok sedikit latihan